Jelang penutupan bursa transfer pemain, Persib Bandung dirumorkan akan kembali mendatangkan dua pemain anyar. Dua pemain yang dimaksud adalah Stefano Lillipalli dan Lerby Eliandri. Akan tetapi kabar tersebut dibantah langsung oleh pelatih Persib, Robert Rene Alberts. Robert menilai bahwa keinginan Persib mendatangkan Stefano Lillipalli dan Lerby Eliandri hanya sebatas rumor. Lebih lanjut, Robert menegaskan tak mengambil pusing terkait rumor yang ada. Robert mengisyaratkan bahwa tak ada lagi pemain yang bakal bergabung dengan Persib. Menurutnya kehadiran Kakang Rudianto sudah cukup. Sementara itu, sebelumnya Persib telah mengamankan dua nama baru. Pemain tersebut yakni ada David Da Silva dan Bruno Cunha Cantanhede. Kedua pemain tersebut diproyeksikan untuk melengkapi skuad Persib yang telah memutus kerjasama dengan Wander Luis dan Geoffrey Castillion. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.